What is this guy doing? Dia bait. Kena. Itu pasti manca itu. Hey guys, welcome back to my fucking sexy channel, my bro. Ini bangun. Cetok. Gak ada obat, obatnya habis, apoteknya tutup. Asik kata openingnya. Panjang ya. Oke, gue gak bakal basa-basi atau gimana lagi. Yang jelas gue ada dua berita cuy. Berita baik dan berita buruk. Kita mulai dari berita buruk. Dan ada beberapa bagi apa requestan lu yang gak bisa gue bikin reaction karena gue lihat dari durasinya terlalu panjang. Dan ada juga yang gue cari judulnya gak ketemu. Sumpah, bukannya gue gak mau reaction ya bro ya. Tapi itu kendalanya. Dan satu lagi berita baiknya, gue tambah keren cuy. Yeah. Mampus, enek lu pade. Oke, langsung aja ke laptop mah bro. Waktu gue bikin reaction dari Dewana, yang selamat pagi teman-teman ya mah bro ya. Ini ada si siapa nih? Randy Xavier mah bro. Randy Xavier, oke. Bang reaction ke Virginia, World 29, kelukesan mah bro ya. Gue gak tau ada apa di kelukesan ini, mari kita mampirkan aja mah bro. Baru ketemu di channel, jangan lupa subscribe, like, comment. Ya, di luar lagi hujan cuy. Jadi kalau misalnya ada sedikit noise gimana ya maklumi lah bro ya. Oke. Gak pakai bahasa atau bahasa lagi mah bro, langsung kita reaction mah bro. Aduh, biasa cuy, di posisi enak dulu cuy. Kaki angkat ala-ala warung ya. Oke, in 5, 4, 3, 2, 1 mah bro. Gaskan. Apakah lu bikin tulisan cepat amat? Apakah ada hal yang spesial selama pandemi? Oke. Okay. Bro, kalau boleh jujur, kayaknya dari dikontrakan lama selama coronanya, aku juga cuma di kantor live stream. Oh eh, kantor sih. Mau itu awal bulan di Mei itu akhir bulan atau awal bulan, kayaknya sama aja deh. Kalau gua share gua. Selama pandemi, ya gue masih bikin konten, mungkin pandemi masih di Tembaka Gaming ya. Pandemi enggak gue, iya masih di Tembaka Gaming 2020 ya. Dan akhirnya stop, gue 2001 udah gue main sendiri. Kalau kesahnya kalau gue kena COVID, dipangkit. Pokoknya gak enak sih ya, parah sih. Duit habis. Obat aja. Itu duit rencana gue udah mau PC lah ya. Rencana mau PC rakit murah-murah meriah lah di bawah 10 juta. Ya lu tau sendiri lah kena COVID berapa duit ya. And I don't mind, I enjoy it. Ya me too, fuck. COD Warton. Ya kayak orang yang sok puitis di awal bulan dan ngucapin selamat tinggal buat bulan selanjutnya. Maksudnya gini, ya aku gak masalah sih sama orang-orang yang kayak gitu. Maksudnya kita gak tahu mungkin Rainbow. Hidupnya di bulan tertentu semenarik apa ya kan. Mungkin kayak aku, mungkin aku setiap mau ke Desember, bentar lagi aku ulang tahun. Maksudnya ya biasa aja, semua orang juga ulang tahun. Tapi ketika udah sampai di umur segini tuh aku kayak, fuck aku tambah tua gitu. Ya mungkin. Jujur ya kalau gua sendiri ya. Ya ini karena reaction gue reaction, jadi gue kadang sedikit suka share juga. Kalau gue sendiri kalau soal umur gue rada bodo amat cuy. Sumpah, gue mau kalau bisa umur gue nambah, umur tuh nggak bisa dicegah ya nambah kan. Cuman yang bisa kita cegah ya penuaan itu ya jiwa kita. Gue mau umur gue 17 mulu, nggak ada cerita 17 gue, nggak ada cerita ya. Ya paling kalau misalnya lewatin tahun itu pas Desember ya paling berasa. Desember, wah anjir udah 2021, anjir udah 2022. Ya 2023 udah lewat. Gitu aja loh. Selebihnya hari-hari biasa ya. Biasa aja. Menghibur lu pade. Mungkin di situ ya tiap orang beda-beda lah. Tiap orang beda-beda. Jadi aku enggak mau terlalu ngejudge gimana gitu. Mau dia puitis, mau dia pentils, mau kesal jadi live streamer. Oh, pentils tadi. Kalau kamu nanya orang pasti jawabannya beda-beda sih. Ya. Ngeteh asu. Ya kalau aku jawabannya gimana ya? Dulu ketika aku
belum kerja jadi streamer. Yoi, kerja cuy. Main game itu adalah sesuatu yang enjoyable buat aku, dan aku bisa ngabisin gak jarang sampai 18 jam duduk di meja warnet. Yo, 18 jam, 20 jam dalam satu kali sesi main. Karena kenapa? Ketika aku di luar gamenet, aku punya kewajiban, aku punya pekerjaan yang harus aku selesaikan. Nah, sekarang ketika aku sudah jadi streamer, aku ngerasa main game itu udah jadi kewajiban. Ya. Jadi ketika aku nggak live stream, aku malah nggak main game. Aku biasanya tiduran atau main sama Dimitri. PC itu sama sekali nggak aku sentuh. Nonton pun aku lewat handphone gitu loh. Jadi apa ya? Ya kalau buat aku sih itu aja sih. Kalau buat aku loh ya. Gua pernah jujur aja ya. Yang bagi lo yang udah ikutin gua dari Tembaka Gaming dari tahun berapa? 2018 atau 2019 gua. Jadi gua pernah nyobain live streaming itu setiap hari sampai akhirnya seminggu 3 kali dan akhirnya gua enggak live streaming. Itu sampai gua enggak tahu ya kalau lu pada ya, kalau gua kayak udah jenuh banget karena yang gua mainin gamenya cuman PUBG waktu itu, PUBG Mobile. Lu bisa cek di Tembaka Gaming channel itu. Itu gua abis-abisan itu live streaming tiap hari ya, enek bro, sumpah. Jadi kayak udah dari pertama gua enjoy itu game PUBG Mobile, ketawa-tawa bareng, bisa ngeras bareng, kocak tuh, seru-seru bareng, akhirnya sampai gua nggak enjoy lagi tuh game sampai kayak gitu. Sampai terakhir yang paling parah gua udah install balik itu, kan udah gua uninstall, gua install balik buat masuk ke TDM udah enek gua. Dan akhirnya gue sadar, nah, game gak cuma itu doang. Gue coba main game lain yang gak terlalu memfokuskan mata gue aja. Gue jujur aja, gue main PUBG Mobile lelah mata gue aja. Lelah cuy, karena yang gue fokus itu handphone ukuran berapa itu, kecil kayak gini kan. Dan gue harus lihat orang itu, lelah cuy. Jadi ya enak kan kalau live streaming, buat lu pada kalau bisa live streaming di PC lah. Kalau udah ada PC, lu mau live streaming, ruangan enak, baru enjoy. Ya 1-2 jam aja sehari, gak usah terlalu lama. Yang kayak Kimi Hime ya, anjir gila 8 jam. Buset, ngalahin kerja di kantoran tadi. Game itu udah bukan jadi pelepasan lagi gitu. Itu yang gua rasain. Let's just pray aku gak ketemu orang. Kok gitu? I may have spoken too soon. What is this guy doing? Dia bait! Kena! Itu pasti manca itu. Next level anjir. Kok kata-kata ke Febri kayak ini banget ya, pantomim banget ya. Pantomim kan gak ngomong. Pantomim tuh gak bisa ngomong. Pantomim tuh kau jalan tiba-tiba nabrak kaca. Kepetok itu namanya. Iya cuy, semakin cepat diiyain semakin cepat selesai loh teman-teman. Yes. Oh iklan. Apa sih yang kamu anggarin ya cuy ya? Ini apa ikan nih, baru lihat gua. Wih keren cuy. Buka-buka nggak kena ini ya, nggak kena copyright ya. What the fuck? DC for the fucking information lah bro. Gua itu fans beratnya DC ketimbang Marvel. Jadi gua anti mainstream lah bro. Gua doyan banget sama DC, Batman, Superman, yang Flash yang lain-lain. Gua nontonin semua, animasinya keren banget dan ceritanya lebih deep ketimbang Marvel. Jujur aja, deep dan bermakna banget, terutama si Batman sama The Flash. Nanti tahun depan bakal ada Batman ini, ada Flash. Wow, keren Flash. Flash Point Paradox itu keren banget. Lu kalau belum nonton cuy, keren banget. Lu enggak bakal nyangka endingnya. Apa tuh? Hujan. Oke. Dan ya pokoknya keren lah. Keren jauh. Marvel jauh. Ini kayaknya gua bakal kena copyright. Jadi ntar gua percepat aja cuy.
ya. Jujur ya cuy, awalnya gue tahu pemeran Twilight sih, siapa ini namanya pemeran ini, Batman, gue kecewa banget. Kecewa sejadi-jadinya, ini kok ini vampir-vampir-vampiran jadi Batman. Dan setelah nonton trailernya, gak ada obat. Masih ada lagi. Oke. Mati lu. Kau biasanya suka dilanjutin lah gimana? Salah kok. Motherfuck IQ. Oke guys, yang bagi lu yang main Call of Duty Mobile, kalau lu pakai tipe FPP ya, kayak gini lah kurang lebih cuy. Mirip Warzone sekarang. Kenal itu. Ada. Bentar, sorry. Roll open deck. Rizal dua aksana, laksana. Roll open deck. Matsunami apa? Komputer. Kok itu? Ada Matsunami komputer? Iya sih. Matsunami komputer. Oh! Aku nggak main je. Gue kaget. Enggak, lagi nggak main. Jadi ngapain aja sama? Karena lagi stres makanya kesini. Oh, jadi kami kalau buat stres aja ya. Karena kalian pelucu. Kalian pelucu. Oh, jadi kalau lagi seneng gak kesini. Oh. Oh. Pantes. Terus aja. Masalah aja. Yo, kalau diajak aku juga ganti game kan barusan diajak Okto Fahmi aku ganti. Kau defend gimana caranya ngomong? Mau aku bantu make up kah Harit? Apa? Make up. Mau aku bantu make up kah? Make up apa? Oh make up? Saatnya menjadi badut. RPA Jarit ajak yang lain juga. Satu, aku gak perlu ngajak kalau emang anak-anak mau. Ya. Kayak Manca tuh gak kuajak. Tahu-tahu dia apa mau nemenin aku. Dua, servernya lagi down. Horror play lagi down. Down. Tadi si Garit juga ngomong kan? Lagi down. Oh. Server sendiri. Oh, jadi sudah online servernya. Oh, RPG. RPG. Ya, kan aku main sama kamu, Feb. Loh, ya enggak apa-apa. Remember we are Tomodachi. Bangsat, cringe abis. Tomodachi lo. Enggak itu enggak gini loh, saya gini konteksnya. Febri sama Sandra itu tahu aku paling enggak suka kalau ada yang misalnya ngomong apa-apa bahasa Indonesia tiba-tiba dicampurin ke bahasa Jepang. Ya suka kata. Ya suka kata. Wakata juga suka cari itu. Terus, nah selama aku di Bali, ya, Sandra sama Febri itu sukanya godain aku gitu loh kan kamu kan my Tomodachi itu aku suka banget. Iya Tomodachi. Jing suka geli banget. Tomodachi teman. My Tomodachi. Ingat Febri. Febri. Sehitam dan seberbulu apapun tubang pantatku, you are still my Tomodachi. The best of Tomodachi. Gila. My waifu is Gurudas. What the fuck was that? Ya itu kalau Garit ngomong kayak gitu, aku gak bisa bayangin. Apa tadi? My waifu is Gurudas. What the fuck? One shot, one kill. Pakai bedak cepak boleh. Cepak. Lu ses cepuk ya cepuk itu udah lama banget bedak itu. Woi. Rainbow game. Suaranya gak enak banget aja. Ngapain deh? Anjing mau ngapain dia? Yoi. Oh no. Oh di sini. Asilum. Azkaban. Azkaban. Ar
ke apa sih nama mapnya? Ada, kanan juga ada aja loh. Aduh, mapnya apa nih namanya? Zonanya di gua ya. Asli lu bukan, asli lu mereka, kenapa? Saban bukan. Ini kontrol, nyaman buat gue. Gua ke kontrol droning atas deh. Itu di atas deh. Tanda gua. Oh, di atas ini anjing. Eh, bisa menang ini, Cok. Kalau kontrol di situ aja. Sabar, iya. Kayak ini gua di sini. Ini di atas ini deh. Keren ya, keren ya. Gara-gara grafisnya. Bagus ya. Doyan gua sama ini. Seram deh, gua. Oh, Duty Mobile tuh. Ini tanda gua. Bili. Eh, kalau eh, Warzone keren ya. Kacau nih yang butuh. Mana mah? Level 17. Gue beli ya. Di atas kayaknya udah turun. Server closing now. Oh, nyadar. Friends for there. Eh, Jul, pada beli UAV, Jul. Pegangan. Anjir! Life ping. Dan itu cuy yang bedain sniper PUBG Mobile sama Call of Duty Mobile itu ya kalau Call of Duty lu dia main itu sniper dia gerak sendiri nih kayak benar-benar kita lagi megang gitu gerak gitu-gitu. Nah, jadi pas lu gerak dia baru stop lagi gitu. Ya kalau PUBG Mobile enggak lu diam-diam aja deh gitu. Lebih realistis CODM sih cuma memang lebih berat jujur. Ya FPS yang paling rendah aja gua rasa dia dapatnya 50 atau 60. 50 lah, 50. Sedangkan PUBG Mobile bisa 30. Dropnya kalau yang jeleknya FPS-nya. Harusnya turun tuh, turun. Hit. Tuh. Down 1. Ngentot. Turun ke tempat kita. Mampus. Oh, shit. Di gedung sebelah di atas. Lah, satu knock. Down. Di sebelah, down satu. Yang di paling atas down. Nice. Di gedung sebelah knock satu tapi pasti udah up sih. Bawa mu. Saya press dia. Down lagi. Nice, Pak. Gua ya. Gua di bawah lu. Bawa mu dik ya. Wah, 2 biji kentut. Emang itu yang bunuh aku. Ya elah. Berapa biji dik? Dua. Friendly UAV over here. We have a long way to go. Let's move. Okay. Gas. Begin. Atas. Don. Nice. Cabut. Nice. Wah, pigul. Nice. Look. Di belakang ya? Satu di. Nice. Satu yang gua bunuh nih. Nigga bitch, what? Berapa gua anjing? Keren. Satu doang dong. Asis kudu asisnya yang banyak, brengsek. Bagus lah. Lagi. Tengok menang. Yo iya animasinya. Mantap. Yo iya. Gak capek gini-gini ya. Dah tarik. Tarik kang. Cakep. Wah, habis nih kayaknya. Iya, udah ending udah habis. Oke lah guys. Ada apa? Gak ada kan? Yaudah gue tau gue. Yes, thank you banget yang udah nyuruh gue mampir kesini. Jangan lupa untuk terus pantengin ya, bro ya, subscribe dan nyalain lonceng biar terus update video gue yang terbaru lah ya. Oke, see you in my next video. Ciao.